Kita mau kemana, Dek? Pasar burung. Dek, di sini, Dek. Dek. Nana. Nana. Dek, gini tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Abang L. Di video kali ini, seperti yang disebutkan di depan, kalau Abang L akan bawa kalian ke pasar burung, cuy. Emang mau ngapain bang ke pasar burung? Ya pastinya cari burung cuy. Selamat datang di pasar burung Satria di Jalan Veteran nomor 66 Dangin Purika aja cuy. Yuk kita explore. Dan ayo kita ikuti keseruan Abang L di pasar burung. Tuh lihat, banyak sekali gak cuma burung sebenarnya cuy, tapi lebih dominannya ke burung. Tuh ada bebek juga. Di situ ada ayam. Terus itu ayam apa ya? Nggak semua Abang L tahu nama-namanya cuy. Kalau kalian tahu, komen aja ya. Itu ada ayam lagi. Terus ini ada merpati. Merpati tak pernah ingkar janji cuy. Cie, ada burung dara juga. Dek, dek. Apa? Apa itu? Oh, tikus. Di sini itu nggak cuma jualan binatangnya aja cuy, tapi juga kalian bisa beli perlengkapannya mulai dari kandang, makanan dan lainnya. Tuh lihat, ada kelinci cuy, lucu banget kan. Keinget pas Abang L punya kelinci. Tuh ada kucing juga loh. Kucing, tapi bukan kucing garong ya. Tuh kasihan kucing lagi tidur. Tuh lihat, lucu banget kan kucingnya. Bagi kalian pecinta ayam, kalian juga bisa nyari ayam di sini cuy. Tuh bagus-bagus kan. Selain ayam, ada juga iguana cuy. Tuh lihat, ada yang warna orange juga. Terus yang ini yang warna biasa, dan ada yang warna hijau cuy. Tuh lihat, bagus banget kan. Mantap deh pokoknya. Mana itu? Jadi di sini nggak cuma jualan burung aja, tapi binatang-binatang yang lain dan ikan juga ada cuy. Tuh lihat. Coba kasih tangannya lagi. Yuk kita lanjut explore di bagian burung cuy. Yang pasti karena namanya pasar burung, ya lebih banyak jualan burung cuy daripada binatang-binatang yang lainnya. Nana, Nana. Setelah barusan kita di bagian burung, yuk kita lanjut explore cuy. Masih banyak binatang-binatang lain yang belum kalian lihat. Tuh ada marmut juga, lucu banget kan. Tuh lucu banget deh pokoknya. Ada ayam lagi cuy. Di sini tuh banyak banget ayam juga sih. Burung dara. Tuh banyak banget kan burung daranya. Jadi bagi kalian juga pecinta burung dara, wajib deh kesini. Ayam lagi cuy, ketemu ayam lagi, ayam lagi. Hahaha, nggak pernah bosan-bosannya. Tuh ada kelinci juga. Tuh lihat tuh, lucu banget kan. Tuh burung lagi cuy. Eh ada si Momo. Hai Momo, lagi ngapain? Hai. Ada tupai juga di sini. Eh ada Momo lagi. Tuh itu kayaknya burung puyuh deh. Tuh ada burung hantu. Cuma di sini burung hantu itu nggak tidur kalau siang cuy. Biasanya kan kalau siang tidur dia, malam baru aktif. Karena dia binatang nokturnal, jadi aktifnya di malam hari. Ayam lagi cuy. Tuh banyak banget
jenis-jenis ayam di sini. Ayam kampus ada juga nggak ya? Tuh, burung dara lagi. Tuh, ada marmut lagi, cuy. Bagi kalian pecinta cupang, yuk pilih salah satu dari mereka untuk dijadikan ikan hias kalian. Dan Abang El akan bawa ke sebelahnya lagi. Di tempat ini nggak terlalu banyak seperti yang tempat yang pertama. Sebenarnya masih di satu area, cuma beda blok gitu, cuy. Tuh, ikan hias, cuy. Bagus banget kan? Jadi kalian tinggal pilih mana yang kalian suka. Bagi pecinta ikan hias, monggo dipilih, cuy. Tuh, lihat ada lagi yang kecil-kecil. Lucu banget kan? Ada burung lagi. Tuh, banyak bagi kalian pecinta burung. Ayo sini, cuy. Tuh, banyak banget tuh. Ada lovebird juga. Tuh, tinggal pilih, cuy. Murah-murah, mantap. Dan ini juga kandang burungnya juga ada di sini. Jadi kalian bisa pilih. Nih, seperti yang Abang El janjikan, bagi pecinta ikan cupang, nih di sini tempatnya yang bagus-bagus di display di sini, cuy. Yang tadi yang pakai plastik itu yang harganya masih murah. Kalau yang udah kayak gini itu harganya mahal, cuy. Tuh, lihat, tinggal pilih sesuai dengan budget kalian. Dan akhirnya si Nana jatuh hati ke omang-omang. Dan kesini nggak beli burung, nggak beli binatang lain, cuma beli omang-omang buat si Nana. Tuh, lihat tuh, dia pilih sendiri. Sampai di sini dulu ya video explore pasar burung satria bersama Abang El. Seperti biasa, jangan lupa like, share, comment, and subscribe supaya Abang El tambah semangat untuk buat video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.